Saya Dr. Ria Maria Teresa SPKJ, psikiater. Let's talk about demensia. Jangan maklum dengan pikun. Sebagai caregiver pasti kita capek ya, lelah. Apalagi kita nggak bisa kemana-mana nih sekarang gitu ya. Nah kita juga mungkin sama saja ya, harus bisa tadi mengurus atau melayani ODD dengan baik, supaya kalau ODD-nya nggak uring-uringan ya kita juga nggak stres gitu ya. Dan kita juga harus tahu kapan kita capek, kapan kita harus juga punya waktu untuk diri sendiri. Misalnya kita mau nonton di rumah, misalnya kita nggak bisa kemana-mana. Biasanya kita kalau lagi capek bisa ke bioskop, sekarang nggak bisa, ya udah mau nggak mau mesti nontonnya di rumah. Ya kalau perlu ya nonton bareng-bareng sama ODD. ODD-nya ngerti atau nggak ngerti, kita nonton sama-sama, cari film yang bikin kita happy, bukan bikin kita tambah stres gitu ya. Tetap bersama-sama dengan ODD, bikin kegiatan bersama-sama tadi ya.